Taib, di malam hari ini kita akan membahas masih tentang madzahibul arba, imam-imam yang empat, pencetus madhab. Kita masuk pada kisah Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cerita tentang Imam Malik, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kunyah beliau Abu Abdillah, dan yang memiliki kunyah Abu Abdillah ini bukan Imam Malik saja. Imam Ahmad pun kunyahnya Abu Abdillah. Artinya kunyah Abu Abdillah ini sangat familiar. Banyak para ulama yang mengkunyah dirinya dengan Abdullah, karena memang itu nama terbaik yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Dan Malik sendiri adalah nama dari nama-nama malaikat. Ada namanya Malaikat Malik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa nadaw ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk. Dan mereka menyeru, wahai Malik, segerakan kepada kami keputusan dari Rabbmu. Artinya bahwa nama Malik itu nama malaikat, sehingga nama Malik itu banyak dipakai nama, baik sebelum diutusnya Rasul, maknanya di zaman jahiliyah, ataupun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini Imam Madhab yang kedua setelah Abi Hanifah, namanya Malik. Adapun nasab Imam Malik adalah Malik ibn Anas. Ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani. Saya ulangi, Malik ibnu Anas, ibnu Malik ibnu Abi Amir. Jadi kalau saya sebutkan nasab Imam Malik, maka katakan Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Itulah nasab beliau. Maka di sini ketemu ada dua kata Malik. Pertama, Malik yang kita kenal Imam Malik, putra daripada Anas ibn Malik. Malik ibn Anas. Kemudian Anas ibn Malik, berarti ada dua kata Malik di sini. Kemudian ibn Abi Amir Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kabilah beliau berasal dari Himyar, makanya Al-Himyari. Artinya Himyar itu dari sini diketahui bahwa Imam Malik itu orang Yaman. Kabilah Himyar itu di Yaman, dan nasabnya sampai kepada kabilah Al-Qahtan. Kakeknya dahulu hijrah dari Yaman ke Madinah, kemudian menetap di Madinah, dan lahirlah Imam Malik di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah.
Jadi usianya itu panjang, hampir kurang lebih 90 tahun Imam Malik ini. Dia diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Malik ini bukan hanya seorang muhaddis ahli hadis, tapi dia juga ahli fikih. Jadi dia imamun fil hadis wa imamun fil fiqh. Dia imamnya dalam hadis dan imamnya juga dalam fikih. Dan dia adalah satu di antara pencetus empat madhab yang masyhur. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Dan dia salah satu pencetus salah satu dari empat madhab. Artinya dia sahib pemilik madhab Maliki. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza dzukira al-ulama fa malikun najmu wa malikun hujjatullah ala khalqihi ba'da tabi'in." Apabila disebutkan ulama, maka Maliklah bintangnya, kata Imam Syafi'i. Ini kalau yang ngasih rekomendasi Imam Syafi'i ini bukan kaleng-kaleng. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Dia memuji Imam Malik sedemikian rupa, apabila disebutkan ulama, maka Maliklah bintangnya. Dan dia adalah hujjatullah, hujjahnya Allah atas makhluknya setelah para tabi'in. Baik, kita akan mengenal kehidupan Imam Malik sedari kecil, bagaimana mulai belajarnya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, apa saja karyanya, apa saja ujian selama beliau berdakwah sampai kepada wafatnya. Siapa Imam Malik? Ibn Anas, Ibn Malik, Ibn Amir Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani ini. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Malik ini hidup di keluarga ilmu. Kakeknya ulama. Kakek-kakeknya juga ulama. Paman-pamannya juga ulama. Bapaknya juga ulama. Artinya Imam Malik ini hidup di tengah-tengah para ulama. Dan Imam Malik ini termasuk ulama yang hidup di zaman tabi'in. Artinya masuk pada generasi ketiga. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ini masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, maksudnya aku dan sahabatku. Baru kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi Malik ini ulama yang hidup di zaman generasi ketiga. Dan dia hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Di zaman ketika itu yang memimpin adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abi Ja'far Al-Mansur yang memegang Daulah Abbasiyah setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Sebelumnya kan Daulah Umayyah dulu, baru kemudian Daulah Abbasiyah, dan yang memimpin Abi Ja'far Al-Mansur ketika itu khalifahnya. Adapun bapaknya Imam Malik, namanya Malik ibn Anas, berarti bapaknya Anas ibn Malik. Ingat, Anas ibn Malik bukan sahabat Rasul. Karena ada orang yang salah bahwa Imam Malik itu anak daripada Anas bin Malik sahabat Rasul. Bukan. Kemana-mana ceritanya itu. Ya. Jadi Anas bin Malik bukan sahabat Rasul. Dia tabi'in. Dia adalah tabi'in, bukan sahabat Rasul. Akan tetapi lahirnya Imam Malik itu bertepatan dengan wafatnya seorang sahabat, Anas ibn Malik. Jadi hari lahirnya Imam Malik tahun 93 Hijriah itu bertepatan dengan wafatnya sahabat Anas
Ibn Malik radhiyallahu an. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Anas ibn Malik dan menggantikan dengan Malik ibn Anas. Tapi bukan Anas bin Malik bapak dari Malik bin Anas. Lain Anas bin Malik, lain Malik bin Anas. Harus dipahami di sini. Ya. Jadi Anas bin Malik, ayahanda Malik ini seorang ayah, seorang alim yang betul-betul mengarahkan anaknya kepada ilmu. Sampai suatu ketika, ini Imam Malik cerita, Imam Malik ini masih kecil. Kata Imam Malik, kana li akhun, aku punya saudara, saudara kandung. Fi sinni ibni Shihab az-Zuhri, di mana usia saudara kandung tuku itu sama dengan usia Ibnu Shihab, seorang ulama kala itu yang sangat besar namanya Ibnu Shihab atau dikenal dengan Imam Zuhri. Fa'alqa yawman alaina mas'alat al-fiqh. Jadi suatu ketika ayahku mengetes tentang beberapa masalah fikih, diberikan pertanyaan kepadaku dan kepada saudaraku. Kata Imam Malik, fa'asaba akhi wa akhta'tu ana. Rupanya saudaraku benar jawabannya, salah pula diriku dalam menjawab, malulah aku. Faqala li, maka berkatalah abi bapakku, alhadkal hammam ya Malik, sungguh telah melalaikanmu burung-burung merpati itu wahai Malik. Karena ketika itu Malik suka main burung merpati, dia punya peliharaan burung merpati, suka dengan burung merpati itu. Jadi hari-hari main burung saja. Ya. Jadi ketika kemudian, karena kalau saudara kandungnya belajar, dia enggak belajar gitu, main-main kayak antum main game gitu ya. Akhirnya lupa pelajaran. Waktu hujan blank, enggak ada yang tahu apa isi jawaban. Ya. Jadi kata Imam Malik, asaba akhi, saudaraku benar dalam jawaban, wa akhtatu ana, aku salah pula dalam menjawab pertanyaan. Maka bapaknya marah dan mengatakan, alhadkal hammam, telah melalaikan dirimu burung-burung merpati itu wahai Malik, tinggalkan burung-burung merpati itu. Faghadibtu ana, tiba-tiba aku marah dengan ayahku gara-gara melarang untuk tidak boleh main-main dengan burung merpati lagi. Tapi sejak itu kata Imam Malik, tertanam kepadaku azam untuk belajar. Kata dia, fadhahabtu ila ibni Hurmuz wa talabtul ilma ilaihi sab'a sinin. Maka sejak kasus itu, kata Imam Malik, aku pun mengazamkan diri untuk berangkat kepada Ibnu Hurmuz. Ini guru pertama Imam Malik, namanya Ibnu Hurmuz, ulama besar di zaman itu, ulama Madinah. Dan aku tidak pernah keluar dari markaznya Ibnu Hurmuz selama 7 tahun. Aku bermulazamah kepada dia. Ini lihat, ayah itu seperti itu. Jadi kalau antum dimarahi abi antum gitu kan, karena antum malas, ya wajar. Ayah itu pengen antum itu menjadi yang terbaik bagi orang tuanya. Jadi jangan sewot antum kepada abi atau umi antum kalau kemudian menasihati yang baik. Bersyukur punya ayah dan ibu yang memperhatikan antum. Lihat ibunya Imam Malik. Nama ibunya Imam Malik Aliyah bintu Syurek. Aliyah bintu Syurek ibn Abdurrahman ibn Syurek. Aliyah bintu Syurek ibn Abdurrahman ibn Syurek, itu ibu yang saleh, luar biasa. Imam Malik itu ikhwan, ketika kecil dia hampir dibelokkan kepada maksiat dengan menyukai para biduan. Jadi zaman itu, ya sama di zaman sekarang kan, ada artis, ada selebritis gitu ya, ada penyanyi-penyanyi. Sampai-sampai sekarang orang didemamkan dengan artis Korea. Apa istilahnya artis Korea itu? Ha?
Subhanallah, hafal pula antum. Jadi sama dengan anak-anak muda di zaman sekarang gitu kan, pengen seperti artis itu, artis ini gitu. Padahal ngaca saja enggak berani, takut pecah kacanya. Jadi ibunya ini, ibunya Imam Malik ini, tahu nih Imam Malik ini, wah sudah mulai agak ini, agak lain ini anak saya ini, kok suka sama biduan penyanyi-penyanyi ini. Kata ibunya, ya bunai, Imam Malik masih kecil, ya bunai, innal mughanni idza kana qabihal wajhi la yultafat ilai. Eh anakku, penyanyi itu, artis itu, kalau jelek wajahnya, orang enggak akan melihat. Dia harus cantik, harus tampan gitu kan. Fada'il ghina watlubil fikha. Tinggalkan nyanyian itu, cari ilmu fikih. Idhab ila Rabi'ah ar-Ra'i. Sebaiknya kau berangkat kepada Rabi'ah. Rabi'ah ar-Ra'i, seorang alim ulama di zaman itu. Belajarlah fikih sama dia dan belajarlah adab. Jadi ibunya berusaha untuk mengalihkan kegemaran Imam Malik yang tadinya suka artis supaya suka ulama gitu maksudnya. Lah antum seperti itu. Harusnya antum harus gandrung itu dengan artis-artis yang memang selebritis Allah, bukan selebritis manusia. Siapa selebritis Allah? Para ulama. Mereka dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Itulah harusnya para terabatul ilmi mencari panutan. Sampai suatu ketika ibunya Imam Malik ini salah satu bentuk optimis kan, Imam Malik masih kecil, didandani sama ibunya dengan baju yang biasa dipakai para ulama. Mungkin dikasih jubah, dikasih serban panjang gitu ya. Dirapi-rapiin gitu. Masih kecil tuh dirapiin supaya apa? Anak itu punya cita-cita gitu ya. Makanya antum nanti kalau sudah dewasa, nikah, punya anak, anaknya kalau ingin jadi polisi kan didandani pakaian polisi sejak kecil. Nah, kalau jadi polisi jangan suka tilang namanya. Atau didandani jadi apa gitu kan. Lah ibunya Imam Malik ini supaya besar kepalanya Imam Malik, supaya menjadi, memiliki cita-cita besar itu, didandani seperti ulama besar. Setelah pakai baju bagus, baju ulama, kata ibunya, idhab ila Rabi'ah, berangkat kau ke Rabi'ah. Ini yang paling bagus nih kata-kata ibunya. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adabnya nak sebelum ilmunya. Makanya orang itu ketika belajar itu harusnya mengenal adab dulu baru ilmu. Jangan sampai utu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Diberi kecerdasan tapi tidak diberi kejernihan hati. Akhirnya sesat adabnya, akhlaknya. Jadi lihat ayahnya luar biasa mendorong Imam Malik untuk belajar, ibunya pun sama. Begitulah suami istri yang luar biasa mendorong putranya untuk menjadi ulama. Adapun kakeknya, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Abi Amir ini kakek yang paling atas. Dia sahabat Rasul. Dia tidak pernah luput dalam mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul kecuali perang Badar. Jadi semua peperangan ikut dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Itu kakek yang paling tinggi. Ya. Adapun kakek yang di bawahnya, Malik ibn Abi Amir adalah seorang kibaru tabi'in dan dia pencatat mushaf. Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an hendak membuat mushaf, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, salah satu penulisnya adalah kakeknya Imam Malik, namanya Malik ibn Abi Amir.
maka terbentuklah mushaf yang sekarang antum kenal, mushaf Utsmani. Ini Quran-Quran itu mushaf Utsmani. Itu salah satu jasa yang menulisnya siapa? Kakeknya Imam Malik, Malik ibn Abi Amir. Subhanallah. Ketika meninggal Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika itu Utsman tidak disolati kecuali hanya 4 orang saja. Utsman ibn Affan, Khalifatul Islam, ketika meninggal tidak ada yang menyolati kecuali 4 orang. Salah satu yang menyolati Utsman bin Affan, kakeknya Imam Malik, Malik ibn Abi Amir. Karena ketika itu memang di zaman fitnah. Sahabat ketika itu tidak berani, karena orang-orang khawarij, orang-orang yang melakukan demonstrasi itu, mereka mengancam. Dan ketika itu para sahabat Rasul sedang haji, tentara tidak banyak yang di Madinah, sementara kelompok gerombolan pemberontak itu menguasai Madinah, sehingga tidak banyak para sahabat yang menyolatkan Utsman bin Affan, karena bagaimanapun orang-orang para pemberontak ini sudah menguasai wilayah, sehingga tidak ada yang menyolatkan kecuali 4 orang. Salah satunya adalah kakeknya Imam Malik, namanya Malik ibn Amir rahimahullahu ta'ala, kibar tabi'in, pembesar tabi'in. Ya. Adapun paman-pamannya, dia punya 3 paman yang jadi ulama. Paman yang pertama namanya Uwais, kemudian yang kedua Nafi atau dikenal dengan Abu Suhail, gurunya Imam Zuhri. Kemudian paman yang ketiga namanya Rubayyi', Rubayyi'. Ini 3 pamannya semua ulama. Uwais, Nafi' dan juga Rubayyi', ini semua ulama. Jadi mulai kakeknya, paman-pamannya, ayahnya, ibunya, semua ulama. Jadi Imam Malik itu hidup di rumah para ulama. Makanya wajar kemudian besar menjadi ulama dunia. Idza dzukiral ulama fa malikun najmu, kata Imam Syafi'i. Kalau disebutkan para ulama, maka Maliklah bintangnya. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita mengenal nasabnya, lah Imam Malik rahimahullahu taala dilahirkan di kota Madinah. Dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah antara Taima dan Khaybar. Antara Taima dan Khaybar, di sebuah lembah antara Taima dan Khaybar di Madinah Al-Munawwarah, tepat pada tahun 93. Ini yang masyhur ya. Karena ada yang mengatakan Imam Malik itu lahir pada tahun 90, ada yang mengatakan 94, ada yang mengatakan 95, ada yang mengatakan 96, ada yang mengatakan 98. Tapi yang masyhur dan yang kuat wallahu alam, bahwa Imam Malik sebagaimana dikatakan Imam Zahabi, lahir pada tahun 93 Hijriah. Lah Imam Malik rahimahullahu taala, di antara kemudian setelah beliau dewasa, ingat, satu-satunya ulama yang tidak rihlah itu Imam Malik. Imam Malik itu tidak pernah rihlah. Kalau Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi itu kan kemana-mana tu. Termasuk Imam Ahmad ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, ke Yaman, ke Hijaz, wah, keliling dunia. Tapi Imam Malik tidak keluar dari kota Madinah. Dia belajar di Madinah saja. Dia tidak ke Mesir, dia tidak ke Syam, dia tidak ke Kufah, dia tidak ke Basrah, dia tidak ke Rai, dia tidak ke mana-mana. Dia hanya tinggal di kota Madinah. Dia hanya menyerap ilmu ulama-ulama Madinah saja. Tetapi subhanallah, kala itu Madinah menjadi sorotan seluruh negeri-negeri Islam. Dari mana-mana negeri, semua datang ke kota Madinah untuk belajar kepada ulama-ulama Madinah, termasuk kepada Imam Malik. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena memang di zaman itu banyak ulama-ulama kondang yang luar biasa. Ya, di zaman itu banyak ulama-ulama kondang yang luar biasa. Lah di antara guru-guru Imam Malik, subhanallah,
guru-guru Imam Malik itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang dilebihkan ilmu hadisnya, ada yang dilebihkan kecerdasan otaknya, ada yang dilebihkan kesabarannya, ada yang dilebihkan kelembutan akhlaknya. Lah, Imam Malik ini punya guru yang punya kelebihan masing-masing, sehingga watak dan sifat guru-gurunya itu dijadikan satu dalam badan Imam Malik. Contoh saja, di antara guru Imam Malik adalah Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibn Munkadir ini memiliki kelembutan hati, ikhwan. Kalau disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menangis. Muhammad ibn Munkadir ini apa disebutkan Rasulullah langsung menangis sampai dia pingsan. Bahkan terkadang tidak sanggup berdiri karena kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lembut hatinya, baik akhlaknya Muhammad ibn Munkadir itu. Kemudian juga contoh yang lainnya, gurunya adalah Rabi'atu ibn Abdirrahman, atau dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, karena kecerdasan cara berfikirnya itu. Cerdas dia cara berfikirnya, sangat bijak kalau bicara, dan memiliki akhlak yang indah. Kemudian juga Imam Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, ma'ruf Zuhri itu, subhanallah, dia pakarnya hadis di zaman itu. Siapa yang tidak kenal Zuhri, pakarnya hadis? Semua orang belajar kepada Imam Zuhri tentang masalah hadis. Sina'atul hadis itu pakarnya Zuhri. Kemudian Hisham ibn Urwah ibn Zubair dikenal kesabarannya. Jadi masing-masing ulama, masing guru-guru Imam Malik itu dilebihkan, luar biasa. Sehingga wajar kalau seandainya akhlak Imam Malik luar biasa, karena gurunya juga akhlaknya masing-masing. Kemudian juga di antara gurunya yang sangat mempengaruhi adalah Nafi'. Nafi' Maula Ibni Umar. Nafi' Maula Ibni Umar. Sampai-sampai Imam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, apabila mencantumkan riwayat dari Anas, An-Nafi' An-Ibni Umar An-Rasulillah, dari Anas, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari, inilah hadhihi silsilatul dhahab. Hadhihi silsilatul dhahab. Inilah silsilah emas dalam sanad. Silsilah emas itu artinya silsilah kebanggaan Imam Bukhari kalau sudah menyebutkan hadis ini diriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik mendengar dari Nafi', Nafi' mendengar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilatul dhahab, silsilah emas namanya. Udah jelas sahih hadisnya. Ya. Jadi kebanggaan Imam Bukhari dalam sahihnya itu. Dan satu-satunya kitab yang dikarang Imam Malik, kitab Muwatta itu, di dalam kitab Imam Malik Al-Muwatta itu bukan hanya sulasiat. Kalau di dalam kitab Musnad Imam Ahmad kan sulasiat ya, ada beberapa hadis itu yang antara perawi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang. Tetapi Imam Malik ini sunaiat, antara Imam Malik dengan Rasul cuma dua orang saja perantaranya. Nafi' Ibnu Umar, Rasulullah, kan itu ya. Malik mendengar dari Nafi, Nafi mendengar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah. Berarti perantara antara Imam Malik dengan Rasul dua orang saja, dan itu sanad ulu yang dibanggakan para ulama. Dan itu hanya ada dalam kitab Muwatta sunaiyat namanya. Kalau di bawahnya Muwatta itu rata-rata sulasiyah, antara dia dengan Rasul tiga orang. Artinya bahwa Imam Malik memiliki sanad yang ulu yang tinggi, karena antara dia dengan Rasul cuma dua orang saja. Terkadang mengambil dari Salim putra Ibnu Umar dari Rasul SAW, terkadang mengambil dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wajal, adapun murid-muridnya, memang ajib Imam Malik ini. Bayangkan, ada kata-kata Imam Malik mengatakan, qalla ma katabtu lahul ilma, qalla
Man katabtu lahul ilma ma mata hatta yaji'ani wa yastaftini, kata beliau. Saya ulangi, qala man katabtu lahul ilma ma mata hatta yaji'ani wa yastaftini. Sedikit sekali orang yang aku tulis padanya ilmu, maknanya aku menjadi murid ulama itu, tetapi sebelum ulama itu meninggal, pasti ulama itu yang aku ambil ilmunya, dia akan datang kepadaku dan meminta fatwa kepadaku. Luar biasa. Ya. Jadi terbalik, awalnya Imam Malik jadi muridnya, rupanya dia pula jadi guru-gurunya. Tuh, cerdasnya Imam Malik tuh. Sampai dia mengatakan seperti itu, qalla man katabtu lahul ilma ma mata hatta yaji'ani wa yastaftini. Sedikit sekali orang yang kuambil padanya ilmu, sebelum dia mati dia pasti datang kepadaku meminta fatwa kepadaku. Karena Imam Malik itu murid-muridnya bukan hanya orang yang di bawahnya, tetapi orang-orang yang sebayanya dan orang-orang yang di atasnya. Syekhnya ngambil ilmu kepada dia, temannya sendiri satu kelas ngambil ilmu dari dia, apalagi murid-muridnya. Itulah Imam Malik. Saya contohkan di sini. Seperti di antara guru-gurunya yang mengambil ilmu dari Imam Malik rahimahullahu taala. Di antara guru-gurunya yang mengambil ilmu dari Imam Malik rahimahullahu taala, seperti Yahya ibn Abi Katsir. Itu gurunya Imam Malik. Tapi Yahya bin Abi Katsir pun mengambil hadis daripada Imam Malik. Ibnu Syihab atau dikenal dengan Zuhri itu gurunya. Tetapi Imam Zuhri pun pernah mengambil hadis daripada Imam Malik. Yahya ibn Sa'id itu juga gurunya, tapi dia juga pernah mengambil dari Imam Malik hadis. Jadi guru-gurunya aja ngambil hadis tuh sama Imam Malik. Atau akronnya, akronnya itu maksudnya yang seumuran dengan dia. Teman-temannya seperti Abu Hanifah ngambil hadis daripada Imam Malik. Al-Auza'i, Imam Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Hamad Ibn Zaid, Abdullah Ibn Mubarak, Abdurrahman Ibn Mahdi, dan banyak lagi, Yahya ibn Qattan, mereka mengambil hadis daripada Imam Malik. Padahal itu ulama-ulama seletingnya. Apalagi ya muridnya seperti Imam Syafi'i, sudah jelas ya. Imam Syafi'i dari kecil sudah hafal kitabnya Imam Muwatta gitu ya. Bagaimana sudah saya jelaskan biografi Imam Syafi'i. Dan itu kehebatan Imam Malik loh, bayangkan. Setiap yang diambil ilmunya Imam Malik, belakangan orang itu datang kepada Imam Malik mengambil ilmu balik gitu. Itulah kehebatan Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ikhwan, setiap ulama itu punya ujian masing-masing. Imam Ahmad diuji sedemikian rupa sampai di penjara bolak-balik. 3 kurun kekuasaan dari Khalifah Ma'mun, Mu'tasim sampai Wathiq. Imam Syafi'i hampir-hampir dipenggal kepalanya karena dituduh tasyayu. Dia orang Syiah. Rupanya Imam Malik juga kasusnya kurang lebih. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu, ketika suatu ketika di zaman itu ada orang, orang ini salah satu yang hampir disebut di zaman itu seperti Imam Mahdi. Jadi orang ini disangka Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu karena namanya persis dari keluarga Rasul, namanya Muhammad Ibn Abdillah Ibn Hasan yang digelar An-Nafsuz Zakiyah. Jadi ada orang namanya Muhammad Ibn Abdillah Ibn Hasan, orang nyangka dia Imam Mahdi karena Imam Mahdi yang disabdakan Rasul namanya sama dengan namaku Muhammad dan bapaknya persis dengan nama bapakku Abdillah, jadi Muhammad bin Abdillah kan. Lah, Muhammad ibn Abdillah al-Ibn Hasan ini membawa pasukan mengompori manusia untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah. Ketika itu khalifah yang berkuasa adalah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi ingin diberontak, ingin
menurunkan kekhilafahan Abi Ja'far Al-Mansur. Oleh siapa? Oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Hasanini. Lah, ketika itu, ketika rame-ramenya orang-orang mau melakukan pemberontakan kepada Abu Ja'far Al-Mansur yang dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah ini, bertepatan dengan peristiwa itu, Imam Malik memberikan fatwa yang fatwanya dikait-kaitkan dengan ketidaksahnya kekhilafahan Abi Ja'far Al-Mansur. Jadi Imam Malik ketika itu datang orang meminta fatwa. Ada yang mengatakan fatwanya itu tentang masalah bahwa Malik, Imam Malik mendahulukan Uthman daripada Ali. Ada yang mengatakan Imam Malik mengharamkan nikah mut'ah. Ada yang mengatakan, dan ini yang masyhur, jadi Imam Malik itu ditanya tentang hukum talak yang dipaksa, talak mukroh. Jadi mamanya ada seorang suami, sama keluarga istrinya disuruh untuk menceraikan anaknya. Kau ceraikan anak saya, kalau enggak aku tembak kepalamu. Itu namanya talak mukroh, talak yang dipaksa. Ini kalau enggak aku ceraikan istriku, mati aku besok, katanya. Ya. Itu talak mukroh. Kata Imam Malik, talak mukroh la yaqa, tidak sah, kata Imam Malik. Jadi talak mukroh, talak yang dipaksa itu la yaqa, tidak sah talaknya. Karena talak itu harus ada ikhtiar, kehendak, bukan dipaksa. Lah orang pun mengkias, karena ketika itu kita tahu bahwa daulah Umayyah itu kan dipaksa turun, naiklah daulah Abbasiyah, kemudian jadilah Abi Ja'far Al-Mansur menjadi penguasa. Berarti Abi Ja'far Al-Mansur naik menjadi khalifah itu karena memaksa daulah Bani Umayyah turun dan naiklah daulah Bani Abbasiyah. Berarti tidak sah khalifahnya. Jadi kait-kaitkan fatwanya ini. Ini cerita talak, ini cerita pula menjadi khalifah tidak sah, katanya. Karena dipaksa gitu. Jadi kait-kaitkanlah, seolah-olah orang menganggap bahwa Imam Malik ini menguatkan khurujnya pemberontakan Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani, atau dikenal dengan An-Nafsu Zakiyah itu. Wow, dari situ Walil Madinah, penguasa kota Madinah yang ada di bawah Abi Ja'far Al-Mansur, ya, namanya Sulaiman, Ja'far ibn Sulaiman, yang ketiga itu menjadi wali Madinah, gubernur Madinah di bawah kekuasaan Abi Ja'far Al-Mansur, marah. Dipanggilnya Imam Malik. Aku dengar engkau wahai Malik memfatwakan talak mukroh layakoh, itu sama dengan mengatakan Abi Ja'far Al-Mansur khalifah kami tidak sah menjadi penguasa, katanya. Kata Imam Malik, tidak. Kata sang wali, sekarang kamu harus mencabut fatwamu. Kata Malik, enggak mau. Tetap pendapat saya, tolak yang dipaksa tidak sah. Akhirnya marah ini wali Madinah, ditangkapnya Imam Malik. Akhirnya kemudian satu tangannya ditarik dengan kuda, pakai tambang ke sana. Tangan sebenarnya sama juga. Jadi kuda suluh lari ke sana, yang sana suluh lari ke sana. Bayangkan ditarik-tarik kuda sampai lepas katipnya ini. Tulangnya itu sampai keluar. Lepas dari sini. Tapi tidak sampai putus, cuma lepas. Jadi Malik yang enggak bisa apa-apa, jadi tangannya gini-gini saja. Ya. Sehingga kalau sholat dia begini saja. Sehingga orang menyangka bahwa Imam Malik ketika sholat itu tidak menyunahkan meletakkan tangan di dada. Ya. Jadi irsal seperti ini. Padahal Imam Malik itu berpendapat meletakkan tangan dia ketika sholat itu sunnah. Cuman karena memang lepas ininya, dia enggak bisa apa-apa, gini saja. Ya. Lah dari sini ikhwatul fiddin, akhirnya ketika mendengar Abi Ja'far Al-Mansur, loh, ini wali Madinah ini kurang ajar. Dia menyiksa Imam Malik tanpa sepengetahuan khalifah. Padahal Abi Ja'far Al-Mansur, khalifah pusat itu sangat memuliakan Imam Malik. Ketika mendengar penyiksaan kepada Imam Malik, maka Abi Ja'far Al-Mansur berangkat dia dari Baghdad menuju Mekah sekalian haji. Kemudian mendatangi Imam Malik dan meminta maaf. Dan mengatakan, ya Imam Malik, aku tidak pernah memerintahkan gubernur itu untuk menyiksa kamu seperti ini.
Tapi Imam Malik itu pemaaf dan mengatakan, sesungguhnya aku sudah maafkan dia wahai khalifah, karena dia adalah keturunan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada kekerabatan dengan Anda. Aku takut kalau aku wafat, tiba-tiba ada salah satu keturunan ahli bait Rasul diazab karenaku. Aku tidak mau. Aku maafkan semua dosanya. Subhanallah. Kalau antum mau tangkap aja, kurang aja, dia sudah nyiksa aku khalifah. Patahkan kayak kaki tangannya, sak kepala-kepalanya. Itu kalau antum. Ya. Tetapi Imam Malik ini pemaaf. Luar biasa akhlaknya baik. Ya, dimaafkan. Kesalahan daripada Sulaiman ataupun Ja'far ibn Sulaiman dimaafkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu lihat bagaimana mihnah ujian Imam Malik ya. Sampai sedemikian rupa disiksa sampai dia menyangka bahwa dia akan mati dalam penyiksaan itu. Sampai-sampai dia menyangka dia akan mati dalam penyiksaan itu. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Imam Malik rahimahullahu ta'ala, walaupun sekali lagi dia tidak safar ke sana kemari untuk talabul ilmi, tidak rihlah, tetapi dia memiliki karya yang sangat fenomenal. Dia menulis buku yang bukunya itu subhanallah, bukunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang karyanya, Ma ba'da kitabillah kitabun aktsaru sawaban min muwatta li malikin. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat kitab setelah Al-Quran yang lebih benar banyaknya dibandingkan salahnya, melebihi muwatta'nya Imam Malik. Seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kitab tersohih setelah Al-Quran melebihi muwatta'nya Imam Malik. Lah pertanyaannya ikhwatul fidin muliakan Allah azza wajal, bagaimana dengan Sahih Bukhari dan Muslim? Bukankah sudah kita belajar bahwa Sahih Bukhari dan Muslim itu kedua kitab tersohih setelah Al-Quran? Bagaimana pula kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa kitab tersohih setelah Al-Quran kitabnya Imam Malik? Maka ada yang kemudian menjawab bahwa ucapan Imam Syafi'i itu ada dua kemungkinan. Pertama, karena Imam Syafi'i tidak pernah melihat Bukhari dan tidak pernah melihat Muslim, karena ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari baru usianya 10 tahun, masih kecil, jadi enggak tahu Imam Syafi'i siapa Bukhari itu. Makanya wajar dia ngomong seperti itu, karena yang dia tahu hanya malah muwatta'nya Imam Malik. Yang kedua, boleh jadi bahwa Imam Syafi'i itu hanya melihat kepada riwayat hadisiyah yang sifatnya hadisul musnad saja. Karena kan dalam muwatta'nya Imam Malik itu kan, Imam Malik itu kadang-kadang membagi kriteria dalam kitabnya, pertama mencantumkan al-hadisul musnad ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis disebutkan sanadnya sampai kepada Rasul. Kemudian juga dia disebutkan al-mauquf, perkataan para sahabat, fatwa-fatwanya para sahabat yang disebut dengan mauquf. Kemudian juga Imam Malik menyebutkan dalam kitab muwatta'nya al-maqtu, perkataan para tabi'in, fatwa-fatwanya para tabi'in, termasuk juga marasil, ya marasil as-sahabah. Tidak terkadang mengirsalkan, artinya memutuskan satu langsung dinaikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud Imam Syafi'i itu maksudnya al-hadisul musnad, hadis yang bersanad, itulah yang dimaksud Imam Syafi'i, bukan yang mauquf, bukan yang maqtu, bukan yang mursal, itu maksudnya. Akan tapi tentu pendapat yang kuat tetap bahwa Imam Bukhari dan Muslim adalah lebih unggul dibandingkan muwatta'nya Al-Imam Malik. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi, tapi yang jelas bahwa Imam Malik ini dikenal dengan kekuatan hafalan. Jadi Imam Malik ini kalau disebutkan akhlaknya, maka dia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Sampai-sampai ikhwan, suatu ketika Rabi'ah Ar-Ra'i ini, padahal itu gurunya Imam Malik juga, Rabi'ah Ar-Ra'i ini, Imam Malik dan Rabi'ah Ar-Ra'i ini datang ke majlisnya Ibnu Syihab Az-Zuhri.
datang ke majlisnya Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mendengarkan hadis. Maka ketika itu Imam Zuhri membacakan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka pun pulang. Keesokan harinya mereka datang lagi. Kata Imam Zuhri, "Perlihatkan catatan kalian akan pelajaran yang kemarin yang kusampaikan kepada kalian." Ketika itu tidak ada yang bawa catatan, termasuk Imam Malik. Tapi Rabi'ah Az-Zuhri, Rabi'ah Ar-Ra'i mengatakan, "Ya Imam, sesungguhnya ada yang bisa mengulangi pelajaranmu persis seperti yang kau sampaikan kepada kami tanpa menambah, tanpa mengurang." Kaget Zuhri. Maksudnya gimana? Nah, ini Imam Malik katanya, Rabi'ah Ar-Ra'i. "Ah," kata Zuhri, "betul. Ah, coba kau sebutkan pelajaranku kemarin." Maka Imam Malik kemudian dengan hafalannya menyebutkan satu persatu riwayat yang disampaikan Zuhri, 40 riwayat lebih, tanpa berkurang satu kalimat dan tanpa menambah satu kalimat. Katanya Zuhri, "Aku sangka tidak ada orang yang lebih hafal dariku. Rupanya ada pula." Maksudnya kamu, wahai Malik. Dipuji sama gurunya, Al-Imam Ibn Syihab Yahya Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Masyurul muslimin yang dimuliakan, dan juga firasatnya luar biasa Imam Malik ini. Kan gini ya, Imam Syafi'i itu kan masih kecil, Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik punya firasat nih, ini Imam Syafi'i ini bukan orang biasa nih, pasti dia akan menjadi orang besar. Makanya kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan mengatakan, "Ya Syafi'i, ya Muhammad," maksudnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, "ya Muhammad, ittaqillah waznibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun minasy-sya'ni." Wahai Muhammad ibn Idris Syafi'i, bertakwalah kepada Allah, jauhi maksiat, sesungguhnya aku melihat dalam dirimu itu ada perkara besar. Maknanya kau akan jadi orang besar. Firasat kuat. Ya. Tapi bukan ramal, bukan kayak dukun. Ya. Memang firasatnya kuat, kecerdasannya. Dan Imam Malik itu punya haibah. Memang orangnya kalau lihat Imam Malik itu langsung terpukau gitu. Jadi ada orang-orang itu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla haibah, karismatik yang luar biasa. Kalau memandang dia itu langsung takut kita ini, menghormat gitu. Lah Imam Malik itu begitu, kalau dipandang orang langsung hormat. Ya, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya, sebagaimana dia menghormati hadis Rasul. Jadi Imam Malik itu kalau membaca hadis atau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berwudu dulu. Setelah berwudu, dia pakai pakaian yang paling indah. Setelah dia pakai pakaian yang paling indah, dia ambil minyak wangi, dia semprot minyak wanginya. Kemudian dia baru berjalan ke majelis ilmu, kemudian menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dia menyampaikan kecuali dengan baju yang rapi, dan setelah berwudu kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu an. Lah ketika Imam Malik rahimahullahu taala mengarang kitab Al-Muwatta li Imam Malik, dia mengatakan bahwa, "Aku mendatangi sab'ina ulama." Jadi ketika dia sudah menulis kitab Muwatta itu, ikhwan, maka dia mengatakan, "Aradtu hadzal kitab," aku berusaha menyodorkan kitab ini, maksudnya kumpulan kitab hadis yang di karya Imam Malik, kepada sab'ina ulama'i ahli Madinah. 70 ulama Madinah. Jadi saya punya karya, tolong cek. Salah satu ulama, oke. Okay. Ulama dua, ulama tiga, sampai 70 ulama. Fawata'uni, fawata'uni, artinya mereka menyepakati aku. Ketika itulah namanya, nama kitabnya disebut Muwatta. Kenapa disebut kitab Imam Malik Muwatta itu? Karena ketika Imam Malik menyodorkan kitabnya kepada 70 ulama, mereka menyepakati, dan kalimat sepakat dalam bahasa Arab itu artinya tawatu. Tawatu itu artinya kesepakatan. Fawatauni, mereka sepakat tentang kitabku dan redha. Lah ketika itu kitabnya disebut Muwatta karena disepakati 70 ulama. Itu sebab kenapa kitabnya disebut Muwatta.
Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kitabnya luar biasa sampai suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala, itu datang kepada siapa? Kepada Imam Malik. Harun Ar-Rasyid datang kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kan usianya panjang tuh, sampai ketika Abu Ja'far Al-Mansur meninggal, kemudian digantikan khalifah setelahnya sampai kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini luar biasa, sangat menghormati Imam Malik. Dia datang ke kota Madinah dan mengatakan, "Ya Malik, ya Imam, bagaimana kalau kau bacakan kitab Muwatta itu kepada anak-anakku?" Kata Imam Malik, "Baik, aku akan ajarkan kepada anak-anakmu kitab Muwatta." Akan tetapi kata Imam Malik, "Aku pernah berjumpa dengan Imam Zuhri. Aku pernah mendengar perkataan Urwah. Aku pernah mendengar perkataan Sa'id. Aku pernah mengatakan ulama-ulama yang lainnya. Mereka semua mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Kalau anak-anakmu ingin belajar kitab Muwatta, datang kemari. Aku tidak mau datang ke tempatmu." Gitu maksudnya. Enggak mau. Kata Imam Harun Ar-Rasyid, "Bagaimana kalau seandainya kita ilzamkan manusia? Bagaimana kalau kitabmu menjadi undang-undang negara, wahai Malik?" Kata Malik, "Tidak, karena sahabat itu bukan tersebar di Madinah saja, tapi tersebar di mana-mana. Aku tidak mau." Bayangkan, mau dijadikan undang-undang negara ditolak oleh Imam Malik. Itulah salah satu tawadhu'nya Imam Malik. Bahkan ketika suatu ketika wali Mekah meminta fatwa kepada Imam Malik, "Ya Imam, bagaimana kalau Ka'bah itu kita robohkan saja?" Karena Ka'bah yang dibangun sekarang ini adalah bangunan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, bukan sebagaimana bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Kata Imam Malik, "Jangan. Nanti akan menjadi permainan para penguasa. Asyik dirobohkan, dibangun, dirobohkan, dibangun. Saya tidak mau. Karena Ka'bah ini kan di zaman itu sering dirobohkan. Pertama yang membangun Ka'bah siapa? Malaikat. Kemudian roboh. Dibangun Nabi Adam. Kemudian setelah dibangun Nabi Adam, roboh lagi. Dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian roboh lagi. Dibangun oleh orang-orang Quraisy, kurang dananya. Akhirnya cuma separuh bangunannya. Kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair dirobohkan lagi, dilengkapi bangunannya. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair meninggal dunia, dirobohkan lagi, dibalikin lagi separuh bangunannya. Akhirnya kemudian di zaman Imam Malik, gimana kalau kita robohkan lagi Imam Malik? Kita kembalikan kepada bangunan Ibrahim. Jangan, ini jadi Rabah, ini Ka'bah lama-lama jadi mainan penguasa. Asyik roboh, berdiri sampai kapan, kan begitu? Ya. Akhirnya Imam Malik tidak setuju. Dan Imam Malik itu, kalaupun ditanya dia tidak tahu, dia tidak malu untuk mengucapkan, "Saya tidak tahu." Ada orang jauh meminta fatwa kepada Imam Malik dan menyodorkan banyak soalan. Setiap Imam Malik ditanya, "La adri, saya tidak tahu." Setiap ditanya, "La adri, saya tidak tahu." Setiap ditanya, "La adri, la adri, la adri." Jadi hampir semua pertanyaan dijawab, "La adri, saya tidak tahu." Kecuali hanya satu dua yang dijawab, "Saya tahu." Orang-orang mengatakan, "Antal imam, kau ini imam, masa enggak bisa jawab?" Kata Imam Malik, "Katakan kepada kaummu bahwa engkau bertanya kepadaku." Dan Imam Malik menjawab, "La adri, saya tidak tahu." Tak malu, ya, karena tidak semua persoalan diketahui, kan. Makanya dulu ada orang sombong mampu menjawab semua soalan. Jadi ada orang sombong di Ka'bah, dia mengatakan, "Is'aluni kulla syai'in fa'ujibu," katanya. "Tanya segala sesuatu, aku tahu jawabannya," katanya. Sambil bersandar di kiswah Ka'bah dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. "Is'aluni kulla syai'in," tanyalah segala sesuatu, aku tahu jawabannya. Datang Arab Badui, "Saya ingin tanya Syekh." Kata Syekh, "Silakan." "Ya Syekh, aina am'a'in namal?" "Ya Syekh, di mana perutnya semut itu, di mana?" katanya. Tahu semut? Kan ada kalau kambing dibelai itu kan keluar tuh kotorannya itu, apa, temboloknya. "Di mana temboloknya semut?" katanya. "Mana tahu temboloknya semut," katanya. Dia bingung dia. "Lah katanya tadi segala sesuatu tanya ku jawab, baru ditanya temboloknya semut saja kau tidak tahu. Sombongnya kamu," katanya. Tidak semua orang itu pertanyaan bisa dijawab. Kalau jawab, jawab. Kalau enggak tahu, Allahu a'lam.
makanya la adri itu nisful ilmi. Kata-kata saya tidak tahu itu separuh daripada ilmu. Sebab kalau antum ditanya dan antum tidak tahu, kemudian antum jawab la adri saya tidak tahu, maka orang yang bertanya tidak mungkin bertanya susulan. Stop sampai di situ. Namanya orang enggak tahu enggak mau dipaksa tahu kan enggak mungkin. Tapi kalau antum sudah tidak tahu, antum jawab dengan kejahilan, dengan ketidaktahuan, maka orang ini akan bertanya lagi, antum jawab lagi dengan ketidaktahuan, bertanya lagi dengan ketidaktahuan, akhirnya terus antum jawab dengan kebodohan. Sesat dan menyesatkan. Ya enggak tahu, ya enggak tahu, selesai. Jangan dipaksa suruh tahu. Ya. Intinya bahwa akhirnya Imam Malik pun meninggal dunia, rahimahullahu ta'ala, dan beliau sakit. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika meninggal dunia karena beliau sakit, dan karyanya serta madhabnya sampai hari ini menyebar di mana-mana. Madhab Maliki menyebar di Mesir, menyebar di Afrika, menyebar di Andalus, menyebar di Maghrib, dan bahkan di Saudi dan beberapa negara. Sampai hari ini banyak orang-orang yang berpegang kepada madhab Maliki. Inilah biografi singkat dari Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita bagi-bagi nasi. Nasi kuning. Hadiahnya hari ini nasi kuning. Wah, masya Allah, enak nih. Lauknya soun, tempe, sepotong timun, apa lagi, sama potongan telur. Enak. Pertanyaan pertama, ikhwan, yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nasabnya Imam Malik. Ah, antum sahibun nazar. Hah? Sebut. Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir. Ahsan Al-Himyari. Taib. Zaklah haran. Makan malam antum. Hah, nasi kuning. Wayah. Sebelah sini. Gak, antum gak semangat suruh makan. Hah. Kakeknya Imam Malik. Kakeknya Imam Malik memiliki kelebihan. Dia pernah berjasa di zaman Uthman ibn Affan. Apa jasanya Malik ibn Abi Amir ini? Gak ada yang nyunjuk? Antum berdiri. Ahsan. Ahsan. Zakla khairan. Fadhal. Kita seling-seling. Sandal jepit. Nomor 39. Kalau kebesaran antum potong jadi dua. Taib. Sebelah sini lagi. Tanggal lahir dan wafatnya Imam Malik. Wah, kacau. Antum berdiri. ...179 dengan bertepatan dengan wafatnya sahabat. Ahsan. Fadhal. Dapat sendal antum. Fadhal. Jangan dijual, dipakai. Sebelah sini.
Imam Malik rahimahullah ta'ala mendapatkan pujian dari Imam Syafi'i. Sebutkan pujiannya. Hah? Berdiri. Ahsan, idza dzukiral ulama fa malikun najmu. Ahsan, fadhal. Enggak apa-apa terjemahnya. Pada meleng, ya kan. Sekarang akhwat. Tenang, hadiah ramai banyak. Malam ini banyak hadiah. Akhwat, pertanyaan pertama. Siapa nama ibunya Imam Malik? Diam, ikhwan. Jangan lihat buku. Silakan Musyrifah tunjuk. Hah? Siapa? Hah? Aliyah bintu? Aliyah siapa Aliyah? Aliyah SMA? Aliyah bintu Syurek ibn Abdurrahman ibn Syurek. Alhamdulillah, anti dapat nasi kuning. Hah, nasi kuning. Taib. Pertanyaan yang kedua, penyebab Imam Malik belajar, penyebab Imam Malik belajar, apa penyebabnya dia ingin belajar kepada Ibnu Hurmuz itu sehingga menjadi ulama setelahnya, ulama dunia. Apa penyebabnya? Akhwat, coba dengarkan. Anas dengar, dengar Ikhwan, antum dengar. Ayo. Anti ini baca atau enggak baca kan? Kayak orang baca. Baca enggak tuh? Enggak. Ahsan, saya yakin aja. Awas kalau baca ya. Pertanyaan yang ketiga, satu lagi akhwat, baru ke ikhwan. Sebutkan guru Imam Malik tiga saja. Diam, diam. Antum yang ditanya akhwat, antum pula yang ribut. Hah? Man? Man syuyukhu Imam Malik? Udhkur salasa. Udhkuri salasa. Nah, aywa. Hah? Aywa Zuhri. Hah? Aywa. Sufyan. Syekhnya bukan akronnya ya. Sudah betul tuh Zuhri. Itu syekhnya, kemudian Zaid. Ah, enggak. Susah. Antum, dah ikhwan ya. Lambat.
Rabi'atul Ra'i, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Ahsan. Gitu. Sini. Dapat lantum. Akhwat lelet. Balik ke ikhwan. Dengarkan ikhwan. Di antara guru-gurunya Imam Malik itu memiliki beberapa kelebihan. Ada empat kelebihan dari empat gurunya Imam Malik. Sebutkan kelebihan dan siapa empat gurunya ini. Wah, enggak ada yang ngacung. Antum mantap kali. Satu, Alwai. Muhammad Ibn Munkadir. Aywa. Satunya Rabi. Rabi atau Ra'i. Apa? Aywa. Kemudian satunya Hisham Ibn Urwah Ibn Zubair. Apa itu? Sa? Aywa. Udah gak apa-apa. Sini, aduh.